Baik dong, suaranya lemes-lemes aja nih. Halo semuanya, apa kabar? Tenang aja, itu yang saya harapkan Anda selalu baik dan selalu senang saat berlibur di Bintang Safari Jawa Tengah. Dan perkenalkan nama saya Aca. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dan rambutnya lumba-lumba. Dan di depan Anda sudah ada lumba-lumba dan jenis tersiap artus atau sebab kelas Dauwin. Yang tentunya lumba-lumba akan memperlihatkan sisi kebiasaannya seperti di habitat aslinya. Dan begitu kita panggilkan pelatih-pelatihnya, yuk langsung saja atau pelatih selamat siap. Dari rekan lumba-lumba untuk Anda, setelah disambut, lumba-lumba juga akan menyapa kunjungan Anda. Langsung saja lumba-lumba, kita tunggu dan beri lambaian tangannya di lumba-lumba yang mana nih? Halo semuanya, selamat datang di Betas Lumba-Lumba. Alright, itulah dia untuk sapaan hangat dari rekan lumba-lumba untuk Anda. Lomba-lomba
lagi ya. Nah, merah. Asik-asik jam. Ya, sekarang lomba-lomba yang memperlihatkan. Waduh, langsung saja. Bola terakhir angkat sayang. Terima kasih buat bola disimpan dulu ya buat mainan besok lagi. Dah. Lomba-lomba mencetak bolanya menggunakan flipper kanan kiri. Nah, nih para pengunjung. Kalau diaplikasikan belok kanan hingga berhenti. Sekarang akan ditemukan dua buah bola sodor. Akan disodor menggunakan rocok, nakula dan juga sadewa. Langsung saja diberi pengarahan. Hey, nah itu ada bola sayang. Nanti kamu sodor jangan sampai meleset. Sudah diterkam satu bolting panja. Di sini ada Bento Sigo. Bento Sigo, are you ready? Go! Menyambut dalam satu gelagat jamal. Keren sekali dengan jamusik Davi. Lomba-lomba dapat mengobat gigi 5 meter bangun lebih tengah-tengah cacang serta kedalaman airnya. Kira-kira Sadeo kemana ya? Waduh, aku bisa.